Sehat. Oke, okay, ya. Oke. Cek. Ya, Coach, hari ini hari terakhir untuk TC seleksi tahap atau gelombang pertama. Bisa diceritain apa? Ya, hari ini tetap sama dengan di tahap pertama ya. Kita tutup dengan terakhir, kalau saya bilang, kualitas pemain-pemain di tahap kedua ini secara kualitas mereka lebih di atas di tahap pertama. Karena saya ini semua pemain yang ada di sini kan sebenarnya rata-rata dari tim yang lolos di tahap besar. Dan secara pengalaman bertanding, dalam jam bertandingnya mereka lebih baik dan secara kualitas pun bisa kita lihat dia lebih baik daripada tahap yang ini. Apakah berarti jumlah yang nanti diambil dari gelombang keempat ini jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya? Iya, kalau dari kan kalau dari tahap 1 dan tahap 2 kan ada gelombang 1 sampai 4. Jadi di gelombang 4 ini saya lihat kita akan lebih banyak ambil dari gelombang 4. Walaupun tidak lepas dari gelombang 2, gelombang 3 juga. Sisanya soal jumlahnya juga sama. Di GB internal penekanannya seperti apa? Ya, kalau saya lihat secara kualitas teknik, secara skill mereka secara individu mereka sangat baik, tapi mereka masih bermain sesuai dengan apa yang mereka lakukan di SSB atau di akademi atau di klubnya ya. Karena di setiap klub kan pasti secara filosofi berbeda-beda. Tetapi di sini saya punya filosofi sendiri dan saya minta pemain bisa bermain dengan sesuai filosofi yang apa yang saya mau. Sehingga pemain yang bisa masuk di tim saya adalah pemain yang bisa bermain sesuai dengan apa yang saya mau. Tadi nampak agak jengkel dengan pemain sering dribble ketimbang umpan. Bagaimana Coach melihat kebiasaan pemain Indonesia seperti itu? Ya, itu yang saya bilang ke pemain, karena sebenarnya main bola itu sebenarnya mudah, sebenarnya akan dibuat sulit karena dari pemain sendiri, karena pemain membuat sesuatu yang daripada dia passing, dia mau dribble, dia selalu kontrol, itu membuat secara ritme pertandingan akan menghilangkan. Jadi itu yang saya sedikit kecewa atau marahnya, karena saya harapkan main bola ke depan kan tidak bisa seperti itu, karena kita secara pengalaman di Piala Asia kemarin, saat kita lawan Jepang, saat lawan Australia, timnas nasional tidak bisa terima bola dengan enak. Mungkin kalau dia di level di bawahnya, mungkin maaf di EPA, di Suratin, di top score, dia bisa bermain dengan enak karena tidak ada tekanan. Tapi kalau dia ingin tampil di Piala Asia U17 pun sama, dia tidak bisa bermain sesuai dengan apa yang dia lakukan di saat di EPA ya. Tapi saya bersyukur semua punya kualitas cukup baik, tapi itu menjadi concern kita atau rencana perbaikan kita nanti di saat kita lakukan training. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.